dia tahu kualitas, tahu kinerja, tahu pengiriman kemana saja, jadi kepake lama pantau cocok bla 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 pior langsung keracun. Mas Takul dari mana, Mas? Dari Gresik. Gresik? Kes, Mas. Kesultan, Bro. Tipe motor yang saya rasakan gimana, Mas? Ramah, Mas. Ramah ya. Rama. Semua yang pengin sepeda motor Kawasaki Ninja datanglah ke Farhan Motor. Nah. Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Ingat Ninja, ingat Farhan Motor. Mencoba dan mencoba, terus mencoba. Jalankan amanah, karena apa, kepuasan customer adalah tujuan utama Farhan Motor. Jadi real di sini nggak bisa menghindar dari vlog. Tiap hari itu nggak luput dari vlog. Setiap hari yang pasti ada pembelian. Pembelian itu perlu tahap untuk detailing, butuh waktu 1-1 minggu, dan juga ada pocket yang nggak bisa dijual. Ada pula update harga mingguan hasil buruan hari ke-1-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap dijual. Nanti kita terakan untuk tahun kondisi supaya kayak gimana harganya berapa, itu di update harga mingguan. Dan juga turut-turut yang lainnya, biar tahu, biar bisa membedakan mana pembelian, mana ter-DP, mana selamat lagi. Tell me if you're hurt and I'll be carry you away to the promised land. Feel your heartbeat and don't be scared. Tell me if you're hurt and I'll be promised land. Feel your heartbeat and don't be scared. Yes, I'll be there. Yes, I'll be there. Ya, RRU Red Ferrari tahunnya 2013. Salah satu dulur Farhan Motor dari Kota Pudak Gresik yang sudah mempercayakan pilihan motornya. Mungkin dia tahu kualitas, tahu kinerja, tahu pengiriman kemana saja, jadi kepake lama pantau cocok bla 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 pior langsung keracunan. Habis ini kita ajak ngobrol sebentar sama sang pemilik, Mas Takul. Sini, Mas. Mas Takul dari mana, Mas? Dari Gresik. Gresik ya? Iya. Dari Gresik. Mas Takul, bener ini motor yang sampean pilih ya? Iya, Mas. Kawasaki Ninja 150 tipe RR. Emang Mas Takul sendiri asal usul info dari mana, Mas? Kok tahu di sini tuh ada pusat motorsport Kawasaki Ninja itu? Dari YouTube, Mas. YouTube ya? Mas Farhan. Wah. Berarti sering tengok YouTube, berarti udah subscribe ya? Sudah, Mas. Sudah gratis, Mas ya? Gratis, Mas. Ya gitu, Mas, didukung nanti selesai diedit yang pastinya vlog sampean, video sampean ini muncul nanti di beranda kayak gitu, Mas ya. Jadi tujuannya kayak gitu. Kenapa kok di vlog, di video? Untuk menghindari unsur tipu menipu, dan juga untuk dokumen calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kualitas dan juga kinerja Farhan Motor. Jadi Mas Takul ini pembelian cash apa kredit? Cash, Mas. Cash Sultan, Bro. Sultannya Kota Pudak, nggak pakai lama, pantau cocok bayar kayak gitu, Mas ya. Jadi di Farhan Motor itu, Mas Takul, sebenarnya itu proses kredit bisa ya. Proses nggak pakai ribet, asal data komplit, akurat, nggak ada masalah di finance. Untuk dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, pembeliannya harus cash. Nanti dipakai tanda asuransi, dan di Farhan Motor ada garansi, termasuk motor Mas Takul ini ya. Nanti kalau ada apa-apa, sampean konfirmasi, Mas ya. Masalah lecet-lecet dikit, wajar, Mas, namanya motor second. Yang penting itu kondisi mesin, kayak gitu, gimana start apa enggak. Jadi Farhan Motor, alhamdulillah, berkat kejujuran, ngomong apa adanya Mas Takul ya. Untuk motor, kalau standar-standar, alhamdulillah banyak sekali dulur yang ada di luar pulau sudah mempercayakan pilihan motornya by online di Farhan Motor. Ya, Mas Takul sendiri, untuk masalah pelayanan sendiri, Mas Takul, dari pertama datang sampai sekarang, pelayanan di Farhan Motor yang sampai rasakan gimana, Mas? Ramah, Mas. Ramah ya? Ramah. Jadi datang langsung disambut, disuguhkan beberapa pilihan motor kayak gitu ya. Bingung, Mas. Bingung ya, sempat bingung, bimbang soalnya mungkin kebanyakan pilihan, Mas ya. Aduh, mantap. Memang di sini itu pusat motorsport Kawasaki
Kawasaki Ninja terlengkap berkualitas, Mas Takul ya. Ya Mas Takul, ini tadi udah dites red, dicoba motornya. Sudah, Mas. Gimana naikannya? Enak, Mas. Mantap ya. Jingkrak jingkrak, Mas ya. Kayak gitu. Emang para motor itu menjaga kualitas, Mas. Terus Mas, ini kan pembeliannya cash. Kalau dalam kategori kriteria sampean, Mas Takul, ini motor tergolong murah, sedang, mewah atau gimana? Sedang, Mas. Sedang ya. Karena apa? Kondisi. Kondisi. Nah, dibilang mahal yang mahal, murah nggak murah, tapi kualitas motor yang pasti nggak murahan, Mas. Yeah. Jadi pas motor kayak gitu kinerjanya. Ya Mas, suka motor RR gini, kalau boleh tahu dari kapan? Dari sudah 3 bulanan, Mas. 3 bulan langsung kesampaian. Iya. Cash pula. Iya. Wah, cash keras Sultan, pembeliannya cash kayak gitu. Ya Mas, ini buktinya bukan motor botong ya, ini ada STNK komplit semua, sama BPKB, sama faktur, aman. Besok kalau mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, mau apapun, siap dibantu, Mas ya. Jadi ini contoh sampean yang ada di sini, dan juga contoh untuk dulur-dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, yang takut ketipu sama kualitas, takut ketipu sama uang, biar tahu kualitas dan juga kinerja bahan motor. Soalnya yang sudah beli di sini, Mas, minta bantuan apapun tetap dilayani. Besok saya mau ikut sampean, Mas, aku minta bantuan cabut berkas, Mas minta bantuan balik nama, Mas minta bantuan apa saja, wis terserah lah, terserah sampean. Kita cuma pelayanan kayak gitu, Mas ya. Ini buktinya ada BPKB dan STNK. Ini saya pegang dulu. Dan setiap pembelian di sini, Mas Takul, itu ada gift street kayak gini. Ini salah satu street yang kemarin dibuat giveaway sama Par Motor hasil dari YouTube. Makanya dukung terus channel Par Motor, nanti hasilnya semakin bagus, semakin maksimal, giftnya semakin lari. Ini untuk Mas Takul ya. Dan terima kasih untuk dulur yang sudah mendukung channel Par Motor dengan sepenuh hati ya. Berkat dukungan sampean, Par Motor makin lama makin dikenal, makin dipercaya, makin melebarkan sayap karena kualitas dan juga kinerja. Dan juga yang selalu sudah belanja dari luar pulau, dalam kota, luar kota, terima kasih banyak, nggak bisa kita sebut satu persatu. Dan juga yang selalu setia nonton channel Par Motor, mudah-mudahan diberi kesehatan, banyak rezeki, yang belum bisa beli mudah-mudahan segera bisa beli. Dan terima kasih untuk Mas Takul yang sudah mempercayakan pilihan motornya di sini. Mas Takul, sampai sapa sedikit koncone dulure sing ono nang Indonesia, kalau cari Kawasaki Ninja tipe apapun diajak ke Par Motor, monggo sampai sapa, Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang pengen sepeda motor Kawasaki Ninja, datanglah ke Farhan Motor. Gresik. Amanah. Amanah. Untuk dulur yang ada di dalam Jawa Timur, kalau mau kredit bisa. Tapi Mas Takul pembelinya cash Sultan. Jadi cash. Mau cash tempo bisa, tapi gak lama-lama. Mau COD bisa, tapi langsung membayarnya di tempat. Lah terus yang luar pulau, luar Jawa Timur, kalau COD bisa, tapi ya kasih TDP dulu, nanti ada penjemputan dari paket, bawa resi, harus pelunasan. Bukannya nyampe rumah, nyampe tujuan baru dilunasi, nggak gitu. Untuk online yang dari luar pulau, luar Jawa Timur, tapi ada penjemputan dari paket ke sini, bawa resi, tak butuhkan, harus lunas, baru diambil, kayak gitu bro ya. Ya Mas Takul, terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya di sini ya. Tak jual ke sampean, semoga awet barokah, hati-hati di jalan, salam keluarga. Ya udah bro, sekian untuk review kali ini, review Par Motor mengenai selamat lagi, kawasan dia RR New, Red Ferrari, lari ke kota Bunda Gresik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till the promised land.